wanita hari ini. Kita telah pun menerima SOP, bersetuju dengan SOP yang dibentangkan dan cadangan prasekolah dan tadika dibuka pada 1 Julai 2020. Memahami masalah pasangan ibu bapa yang perlu kembali bekerja, kerajaan memutuskan untuk membenarkan Taman Asuhan Kanak-kanak Taska untuk kembali beroperasi pada 1 Jun yang lalu. Kerajaan juga membenarkan prasekolah dan taman didikan kanak-kanak tadika dibuka sepenuhnya mulai 1 Julai ini. Namun di sebalik itu, tahap keselamatan dan kebersihan di sesebuah premis Taska menjadi antara aspek kebimbangan dalam kalangan ibu bapa. Bagi meningkatkan keyakinan ibu bapa untuk menghantar semula kanak-kanak ke Taska, kerajaan memberikan inisiatif geran one-off sebanyak RM5,000 bagi setiap kanak-kanak asuhan kepada pengendali Taska untuk mematuhi SOP yang ditetapkan. Pihak Taska dan tadika melakukan banyak persediaan untuk beroperasi semula. Antaranya seperti menjalankan kerja pembersihan, menyediakan secukupnya keperluan hand sanitizer, topeng muka dan alat pengimbas suhu. Ibu bapa tidak perlu gusar untuk menghantar anak-anak ke tadika kerana amalan norma baharu ini diterapkan dalam menjaga kesejahteraan bersama. Pembukaan semula Taska dan Tadika bersediakah adalah topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Dan pastinya ia memerlukan peranan oleh semua pihak, bukan sahaja ibu bapa, majikan kepada ibu bapa ini tadi, anak-anak dan juga pengelola Taska dan Tadika ini tadi. Untuk itu, elok kalau kami perkenalkan tetamu istimewa kami di studio wanita hari ini. Baiklah, di sebelah saya kita bersama dengan Dr. Puteri Afzal Maria selaku pakar perkembangan awal kanak-kanak. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, baik. Baik. Kita juga bersama dengan Dr. Tan Eng Kian yang merupakan pakar perunding kanak-kanak Hospital Pakar Wanita dan Kanak-kanak Avicenna. Apa khabar, Doktor? Khabar baik. Selamat datang ke wanita hari ini. Terima kasih. Okey. Dan kita juga bersama dengan Encik Zahid Muhammad selaku perunding motivasi kita hari ini. Sekali lagi selamat datang ke tiga-tiganya. Okey. Okay. Kalau kita cakap tentang pembukaan sekolah ini, kalau hari ini kita lihat anak-anak kita yang berusia 17 tahun, 18 tahun yang bakal menduduki peperiksaan SPM, STAM, SVM dan juga STPM telah pun mula hadir ke sekolah. Dan ini juga mungkin memberikan satu dimensi baharu yang bahawanya kita semua bertatih bersama-sama memulakan kehidupan norma baharu untuk mengadaptasi segala perkara yang baharu. Tapi bagi pelajar yang dah besar kan? Okey, 1 Julai nanti berita gembira juga kepada anak-anak kecil kita ini di mana mereka diberi peluang untuk bertemu dengan rakan-rakan dan belajar secara fizikal. Okey, dari sudut motivasinya lah, Cik Zahid, kita nak cakap 3 bulan dah dekat rumah kan anak-anak kecil kita ni, bagaimana sebenarnya kita sebagai ibu bapa, penjaga ataupun orang-orang di sekeliling ni nak memberi satu dorongan agar anak-anak kita ni nak beritahu dia bahawa dah kena start sekolah semula satu hari bulan ni. Ada yang dah tidur lambat, main game kan. Macam mana tu Cik Zahid? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ini sebenarnya kita kalau kita tengok dalam apa benda sekalipun lah, pendapat dan penerimaan setiap tu pasti berbeza bergantung kepada keadaan. Saya dapat banyak report, malah pertanyaan, malah luahan dari ibu bapa yang kata dah tak tahan dah work from home kan, nak work from home anak pula crying from home kan. Jadi banyak demand ke ini kepada golongan sebegini dia, oh terima kasih Allah, syukurnya tadika nak buka balik kan. Dan ada satu grup lagi dia pihak anak-anak pula, alamak nak buka lah pula sebab dah selesa kan. Ada juga saya jumpa ibu bapa macam tu baru 2 hari lepas, seorang ayah duduk cerita panjang kat saya, anak dia SPM. Dia kata anak dia cemerlang tahun lepas, straight A's. Tahun ni, ya Allah, dia kata merudum. Jadinya ini adalah satu ialah norma baru juga kepada semua lah, terutama ibu bapa macam mana nak handle benda ni. Tapi kita fokus kepada tadika ini. Saya rasa fasa ni kita panggil fasa pilihan jugalah kepada ibu bapa. Ada yang memilih nak hantar. Betul. Dan kepada yang pilih nak hantar, tugas tugas kita semualah untuk pastikan pilihan tu tepatlah. Betul. Maknanya tempat tu selamat, follow proses SOP dan sebagainya. Dan juga ada yang memilih belum ready. Tetapi kalau dia mampu, maknanya dia tak ready tapi dia tidak menghadapi masalah work from home semua, dia okeylah. Saya rasa tak perlu paksa siapa-siapalah kan. Kita cuma sediakan satu lagi pilihan. Ya, betul. Kelonggaran dan pilihan. Kelonggaran dan pilihan itulah.
Menarik juga apa yang Encik Zaid katakan tadi tentang kebersediaan. Kebersediaan bukan sahaja dari ibu bapa tetapi juga dari pihak taska dan juga tadika. Mungkin Dr. Tan boleh kongsikan juga bagaimana sebenarnya ibu bapa dan pihak tadika ini memastikan kebersediaan anak-anak ini juga. Dari sudut sekarang ni semua mungkin terlalu orang kata menitik beratkan tentang COVID-19. Sedangkan anak-anak ini banyak lagi penyakit-penyakit yang mungkin mereka boleh dijangkiti, contohnya HFMD, influenza dan sebagainya. Jadi dari sudut pandangan itu, apa pendapat Dr. Tan? Okey, salam sejahtera. Terima kasih. Okey, daripada pendapat saya, sejak PKP dilaksanakan, kanak-kanak semua yang tinggal dekat rumah, jarang terdedah kepada penyakit-penyakit yang semasa boleh bergaul, semasa sesama kanak-kanak yang ada di taska. So, secara tidak langsung, bila taska dibukakan semula, ini memang akan menambahkan pendedahan golongan kanak-kanak ini terhadap penyakit-penyakit tersebut. Seperti yang disebutkan, hand foot mouth disease, jangka tahukan kuman dekat usus, yang disebabkan rotavirus, influenza, chickenpox dan sebagainya. So, semua itu untuk mendapatkan adakah golongan kanak-kanak ini sudah bersedia ke tidak. Itu satu peranan yang sangat penting dimainkan oleh taska dan juga ibu bapa tersebut. So, sejak pelaksanaan PKP ini, actually terlalu ramai ibu ayah yang actually menangguhkan yang jadual vaksin mereka disebabkan untuk elakkan membawa atau takut nak bawa anak nak keluar daripada rumah, terutama nak pergi ke hospital, klinik kesihatan, hospital. Boleh elakkan, boleh cuba elakkan. Tapi sekarang, it's time to review, to pantau balik semula dah. Keluarkan buku vaksin mereka, pantau balik. Adakah ada vaksin-vaksin yang tertinggal supaya kena kejar balik. Hubungi klinik kesihatan, doktor family mereka atau pakar kanak-kanak untuk update balik semula yang vaksin. Maknanya dalam tempoh 3 bulan itu dah duduk kat rumah, mungkin sistem imunitinya berbeza kan. Jadi sekarang ni masa untuk ibu bapa semak semula jadual vaksin anak-anak kita lah sesuai ataupun tak untuk kita terus dapatkan bersedia juga untuk kita kembali ke sekolah. Okey, Dr. Putri, dari segi perkembangan kanak-kanak ini. Kanak-kanak ini kalau kita lihat dalam tempoh 3 bulan ni masih lagi kelas-kelas atas talian dijalankan secara online. Tapi ramai juga rungutan ibu bapa kan. Eh, dia orang ni kalau yang cikgu tadika, cikgu dia tunjuk 15 minit je. Selebihnya YouTube. Contohlah kan, ataupun tengok kartun. Jadi bagaimana agaknya persediaan anak-anak ini? Bila mereka masuk ke sekolah, dia biasa kat rumah main. Waktunya anjal kan? Flexible, relax kan? Kat sekolah nak kembali semula. Jadi apa persediaan yang perlu kita lakukan? Okey, persediaan tu saya rasa setiap kita, sama ada kita pengusaha ke, kita ibu bapa ke, kita perlu menjalankan secara berperingkat. Introduce baliklah step by step tu. Tapi introduce step by step tu, anggaplah kita macam Januari, baru nak masuk sekolah ni. Akan berlaku tantrum, akan berlaku. Sebab dah biasa di rumah ni, dah kata tadi ada apa, flexibility of time, tiba-tiba kena ikut jadual balik. Jadi adakah anak-anak ini bersedia? Saya menekankan lebih pada emosi tadilah. Emosi anak-anak, dia readiness ke tidak, well-being dia macam mana, dalaman dia, mental dia macam mana. Dari sudut ketinggalan tu, saya tak rasa mereka, bukan saya tak rasa, kajian menunjukkan tidak ada istilah ketinggalan belajar. Kita tahu sebagai pendidik, kita mesti tahu kat mana kita nak tackle tu untuk mereka kembali semula. Tetapi bercakap tentang readiness tadi tu, apa tadi? Ketersediaan. Kebersediaan akan mengambil masa. Kalau saya, di tempat saya, yang saya praktikkan untuk kebersediaan sahaja ambil masa 3 bulan. So, bayangkan kalau kita ni nak masuk tadika 3 bulan ke atau macam mana? Sebab COVID-19 duduk di rumah ni memberi trauma untuk sesetengah pihak. Anak-anak especially ya, sebab tentang kita cakap tentang insecurities, kita rasa uncertainty, terasa tak tahu apa yang berlaku ni. Anak-anak pula di peringkat 6 tahun pertama ni lebih kepada adakah saya selamat? Am I safe? Siapa yang memberitahu mereka yang it's okay, kita okay duduk di rumah, yang kita nampak dia boleh bermain game dan sebagainya. Tapi dalaman tu kita tak tahu. Jadi memerlukan kerjasama semua pihak untuk memastikan anak-anak ini dalaman tu okey, emosi tu okey. Jadi bermain-main dahulu mungkin menarik untuk kita neutralkan balik, kemudian barulah slowly perlahan-lahan kita kenalkan balik apa dia kandungan tu, pembelajaran tu. Nak bagi dia rasa selesa kat sekolah. Dia kan mula ni yang tak turun kereta kan? Dan Dr. Putri, bermakna sekarang ni kurang lebih 7 hari sebelum mereka akan masuk semula ke sekolah, ke taska dan tadika. Ni ibu bapa perlu cakap,
adik nanti nak masuk sekolah dah, perlu diperingatkan berulang kali, betul? Dan sebenarnya ada banyak lagi yang kita nak tanya kepada panel kita di studio pada hari ini. Tetapi sebelum itu, kita nak menyaksikan apakah sebenarnya antara persediaan Taska dan Tadika ini dalam menanti kehadiran anak-anak kecil kita nanti. Silakan. Para pelajar pasti teruja apabila mereka boleh kembali ke Tadika seperti dahulu. Namun kali ini, ia akan memberikan kelainan di mana prosedur operasi standard yang telah dikeluarkan oleh kerajaan akan diterapkan dalam aktiviti seharian semasa di Tadika. Bila PKP bermula, kita selalu keep in contact dengan parents. Kita selalu bagi tahu semua parents apa yang kita lakukan. For the first few days, kita tidak akan ajar banyak because dia semua sudah used to rumah, ibu bapa, and let them be happy first before we start everything again. We have already discussed some games that we want to play with them. Our term 2 already. So term 2 kita mesti habiskan dulu. And then we also have term 3. Then kita akan balik to term 1 again. Because we don't want to interrupt what we are doing now. Pihak pengurusan mengambil inisiatif untuk mempunyai beberapa langkah bagi memastikan penjagaan dan tumpuan sepenuhnya kepada para pelajar. This is a face shield, so all the children will be wearing one. Teachers also are going to wear this. Budak-budak akan ada tempat sendiri dengan nama dia, so dia tak akan mingle-mingle. Semua teachers semua looking forward to seeing them because we miss them so much. Meskipun Tadika belum beroperasi, namun Taska Fantasia Alam sudah dibuka untuk anak-anak petugas barisan hadapan. Tidak dinafikan, kanak-kanak merupakan individu yang paling terkesan ketika PKP dilaksanakan, terutamanya dari sudut emosi dan juga mental. Bila kita buka JTFA, first saya buat ialah kita survey tentang mental health kanak-kanak. Dan ada antara kanak-kanak di sini, di TFA sendiri mengalami regression. Dalam psikologi kita panggil regression. Tukar mulut dengan bantal dan menjerit, tak nak makan, waktu tidur yang tak teratur dan juga tantrum secara tiba-tiba. Saya sangat concern tentang mental health. Kanak-kanak masa PKP mereka tak boleh bermain, mereka tak ada bersosial, mereka terkurung dalam rumah. Parents boleh keluar beli barang, beli sayur, beli di pasar. Physical health tu insya-Allah kita boleh kekang melalui SOP ni, tapi mental health kita tak nampak. Menjaga kebersihan merupakan satu tanggungjawab besar yang perlu dilaksanakan oleh mereka. Bagi memastikan Taska selamat untuk beroperasi, semua kaki tangan akan melakukan rutin penjagaan kebersihan yang sama pada setiap hari. Staf selepas cek, mereka akan wajib mandi. Untuk operation pula, kita sanitize pagi sebelum buka. Sebelum tidur, kanak-kanak kena mandi dan teacher sanitize di dalam juga waktu bilik tidur diorang. Dan selepas balik, sanitize lagi sekali. Lebih kurang 4 ke 5 kali sanitize kot. Kita bukan hanya concern COVID saja. Untuk kanak-kanak ada macam-macam virus. Ada Kawasaki, ada HFMD, ada Rota dan lain-lain. Ibu bapa dan penjaga tidak perlu bimbang untuk menggunakan perkhidmatan Taska dan Tadika sebagai pusat transit atau pusat jagaan kanak-kanak secara sepenuhnya. Taska dan Tadika yang berdaftar akan beroperasi dengan norma baharu serta kanak-kanak sudah pasti akan dijaga dengan sebaiknya. Apa yang saya boleh katakan setelah melihat paparan itu tadi, ibu bapa sememangnya harus bersedia menghadapi kerenah anak-anak anda ketika nak menghantar mereka kembali ke Taska dan Tadika tadi. Adik tu tadi macam ni tau. Tak nak pergi sekolah. Betul. Dan tadi sebelum kita menyaksikan paparan itu, saya tertarik juga dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Putri berkenaan dengan kebersediaan dari sudut emosi anak-anak itu. Mungkin doktor boleh berikan sedikit gambaran kepada ibu bapa bagaimana sebenarnya mereka boleh tackle anak-anak ini untuk menyediakan minda dan juga emosi mereka untuk kembali ke Taska dan Tadika. Okey, so basically paling mudahlah ya yang ibu bapa mungkin boleh terus praktikkan di rumah adalah bercerita dengan anak. Kita panggil ada social story, ada ya term-term seperti ini dalam pendidikan awal kanak-kanak di mana kita menyediakan anak-anak dengan bercerita dahulu apa yang bakal berlaku. Jadi contoh expectation ataupun kita macam mana katanya the process ya. Okey, nanti adik lagi 7 hari kita nak pergi sekolah ni dan setiap hari ni kita kena prep anak tadi. Kita ready tak? Kita seronok ni nak jumpa kawan. Calm down dengan mereka. Calm down. Bangun pagi. Bangun pagi itu penting tu kan.
kan? Bangun pagi, are we ready? Alamak, kita nak prep apa ni? Buku sekolah ada tak? Jadi readiness tu juga yang saya kata macam Januari tu setengahnya mungkin memerlukan motivation kepada anak tu seperti beli beg baru contohlah ya, tapi taklah saya galakkan itu. Nanti nak kena shopping dan sebagainya. Tetapi basically prep the mind. Kita nak menyediakan penyediaan dari sudut mental mereka. Kita nak bersedia ni, nak pergi ni, nak jumpa kawan-kawan. Siapa kawan-kawan kita? Sebab ada mungkin setengah taska tadika yang mungkin melakukan orang kata sikit-sikit. Grup-grup yang kecil kan, grup-grup yang kecil. Okey, siapa kawan-kawan yang dalam satu grup yang sama dengan adik contohnya. Kita nak jumpa kawan-kawan ni, nak update apa yang kita buat kat rumah sepanjang 3 bulan duduk kat rumah, apa yang kita buat. Tengok skrin tak sama kan adik kan? Sekarang kita nak berjumpa secara fizikal tetapi kena jaga. Yang tu kita selitkan sekali. Ini peranan ibu bapa. Kita kena didik anak kita bermula dari rumah. Selain dari emosi, faktor kesihatan tu juga harus dititik beratkan Dr. Tan. Kalau kita lihat apa peranan ibu bapa, tadi doktor dah katakan bahawa kita kena semak semula jadual vaksin. Anak kita ni dah bersedia ke? Sebab 3 bulan duduk kat rumah, tak terdedah kepada sesiapa dari segi kebolehjangkitan dan sebagainya. Apa antara lain faktor-faktor yang harus dititik beratkan oleh ibu bapa dalam menjaga kesihatan anak-anak ini? Sebelum itu, satu lagi ialah dari segi kesediaan anak-anak tersebut juga. Ibu ayah, seperti yang tadi Dr. Puteri kata, penyediaan. Adakah sekarang mereka sudah ditedahkan kepada new normal? Cara hidup kita yang baru. Pakai mask, cara betul yang pakai mask. Sampai ke sekolah, masa sampai ke taska, apa yang perlu buat? Cara membasuh tangan. Cuba elakkan. Sebelum ini, kalau golongan kanak-kanak sampai ke taska, mereka akan berpeluk sesama, main sama-sama. Kali mereka macam akan macam culture shock. Sampai ke sana, ini tak boleh, sana tak boleh. So, sebelum kanak-kanak tersebut masuk balik ke taska, mungkin yang ini pun ibu ayah dekat rumah pun akan berpersediaan untuk kanak-kanak dan praktis. Latih mereka, pantau balik mereka, cara mereka cuci tangan, basuh tangan. Kalau secara etika, patut sesama, apa yang mereka perlu buat. Sekiranya nak patut rasa sama, kalau ada tisu, pakai tisu. Cara mereka nak buangkan tisu itu, basuh tangan lagi. Atau sekiranya tak ada tisu, apa yang perlu buat. Kalau mereka tekan elbow, you can over this side. Also, tips yang boleh diberikan kepada kanak-kanak tersebut semasa mereka balik semula kepada taska. Dari segi pemakanan pun sangat penting. So, dari diet sana. Sebab sejak 3 bulan pelaksanaan PKP ini, kita pun perasan kebanyakan kanak-kanak actually lebih sihat daripada sebelum. Satu, kurang pendedahan kepada penyakit-penyakit berjangkit. Kedua, ibu ayah pun lebih senang untuk pantau cara permakanan mereka, makanan yang dihidangkan kepada mereka. So kadang-kadang dari segi pemakanan pun akan ada wajib yang lebih. Kalau dekat taska atau kadang-kadang pengasuh, mereka tak nak makan, so tak apa dah. Tapi ibu ayah akan cuba secara banyak jenis alternatif yang lain untuk pujuk anak-anak mereka untuk ambil sikit sayur, buah-buahan. Dari segi tidak langsung, ini pun akan tambahkan pertahanan badan kanak-kanak tersebut. Dan Taiti, sebenarnya kalau kita dah bincangkan tentang mental dan juga persediaan anak-anak di taska ini tadi, saya rasa penting juga untuk persediaan ibu bapa punya mental. Sebab kadang-kadang ibu bapa ni apabila mereka fikir okey dah tak boleh work from home, harus kembali ke tempat kerja dan nak secepatnya menghantar anak-anak mereka ke taska dan tadika tanpa mereka sendiri mempunyai ilmunya, mempunyai persediaannya tentang bagaimana mereka nak handle situasi ini. Menurut Encik Zaid, bagaimanakah yang seharusnya dilakukan oleh ibu bapa ini tadi? Cantik soalan tu sebab kadang-kadang kita rasa bimbang. Human nature lah, kita rasa bimbang sebab kita tak ada kontrol. Kita macam seolah serah je anak kat situ. Tapi sebenarnya banyak kontrol ataupun benda kita boleh buat. Pertama sekali macam doktor sebutlah, kalau tengok anak sihat ke tak sihat. Kalau anak tak sihat, jangan hantar. Kita kena bertanggungjawab lah. Kata saya sebagai wakil ibu bapa lah agaknya. Ini antara peranan dan tugas ibu bapa lah. Pastikan anak sihat. Bukan kata masa nak hantar tu aja. Masa weekend, masa pergi mall pun kena jaga. Takut berjangkit kan. Dah hari Isnin nak hantar ke tadika. Hari Isnin nak hantar ke tadika pula. Jadi proses penjagaan tu berlaku 24 jam. Dan yang kedua, kerjasama dengan pihak taska lah. Melawat, saya rasa kadang-kadang kita rasa tak tenang hati sebab kita tak tahu kan. Kita buat assumption. Okey ke tadika ni? Okey ke tak? Saya suka tadi gambar-gambar yang ditunjuk tadi. Memang saya galakkan. Ibu bapa tengok gambar-gambar macam tu.
saya sendiri terima banyak gambar-gambar dari pengusaha taska. Dia tercik Zahid, tolong share gambar ni boleh. Anak-anak transit tengah solat. Ramai-ramai tapi duduk jauh-jauh. Saya rasa, bagus dia orang ni. Bila saya tengok macam tu, saya sebagai seorang ayah, saya rasa okeylah kot tadika. Dan kita tengoklah banyak gambar-gambar tu, kontak pengusaha boleh tak hantar gambar-gambar persediaan. Kalau tengok tempat orang lain, mungkin kita tak rasa. Ini kita tengok taska kita sendiri yang kita biasa hantar kan. Kontak dia orang, tolong hantar gambar terkini boleh tak? Dan benda-benda macam itulah yang buat kita rasa terkawal emosi kita. Dan saya suka je sentuh pasal emosi kanak-kanak. Silakan. Tadi. Sebab ramai ibu bapa kata, anak dia nak pergi. Ada yang macam tu. Anak tak sabar dia, kan? Tak sabar nak pergi. Itu pun gangguan emosi. Tak boleh pergi. Yang jenis lah gangguan emosi yang tak nak pergi, tiba-tiba kena pergi. Ini memang nak pergi sebab ada kawan ke, dia dah suka dengan pengasuh ke, dan tak boleh. Dua-dua gangguan emosi. Jadi peranan ibu bapa lah kat situ untuk tenangkan anak tersebut. Carilah jalan macam mana pun supaya anak tu bersedia lah. Yang penting kita sendiri, mental kita. Adakah kita boleh kita paksa anak kita ni kalau dia tak nak pergi? Kalau boleh jangan paksa. Jangan paksa kan. Itu yang trauma saya. Nanti. Itu another trauma yang perlu kita handle yang susah ya, bukan senang nanti nak kita nak betulkan balik tu, nak bantu balik. Tapi saya setuju tu bila kata itu yang maksudnya berperingkat tu. Biarlah sikit-sikit, pelan-pelan. Mungkin seminggu tu berapa kali je dulu. Short the hours. Kita test. Ibu bapa tu perlu bagi anak-anak ni rasa excited, rasa semangat, seronok nak kembali ke sekolah supaya mereka tak rasa terpaksa. Betul. Satu lagi saya perasan, kanak-kanak ni dia ikut arahan lebih baik daripada orang dewasa. Kalau macam tadi kan, kalau cikgu yang pandai ambil hati, dia boleh je tak bagi salam, tak bagi peluk, boleh bermain tapi tanpa sentuhan. Amazingly, dia orang ikut arahan SOP lebih baik daripada orang dewasa. Mendengar kata. Kalau kita perasan anak-anak kecil ni, dia memang akan mendengar kata guru-guru mereka, kebiasaannya kan. Kalau cikgu kata AA lah. Okey, kita nak dengarkan juga pendapat ibu bapa di luar sana tentang topik kita pada hari ini. First of all, in terms of persediaan, nak kena make sure yang taska tu nombor satu, make sure SOP dia untuk maintain hygiene dengan make sure that infection prevention and control tu ada lah. Macam on my part juga, kita banyak bekerjasama dengan cikgu-cikgu lain to make sure that everything is ready before students boleh pergi ke sekolah. So dia tahu yang makanan tu tak boleh share. So makanan yang bawa sendiri tu adalah untuk dia, and then utensils semua tak boleh share. Memang daripada advertisement yang tengok dalam TV lah. Sebelum pembukaan taska, teachers ada buat video conference dengan parents, and dia terangkan SOP, and then dia ada tunjuk video lah dengan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tak boleh dilakukan. Firstly, kita kena make sure lah dia orang tu sihat lah, tak ada gejala apa semua. Didik dia orang dululah apa yang boleh, apa yang tak boleh, dia orang pun faham COVID-19 ni apa benda, and then apa macam mana SOP basuh tangan, dia orang tahu hand sanitizer apa, mask apa semua. Dah ajar benda tu semualah sebelum masuk taska lagi. Barang untuk anak-anak seperti baju, pakaian dan juga makanan lah. Sebab taska untuk yang ni, kita kena redikan makanan untuk orang daripada rumah, straight daripada rumah, tanpa kita pergi ke mana-mana lah. Selalu pesan anak untuk basuh tangan lah. Mula-mula saya call teacher lah untuk tahu apa SOP dalam untuk taska masa PKP ni. And then saya bagi tahu anak saya supaya selalu cuci tangan, hand sanitizer, lepas tu sentiasa jaga jarak lah antara budak-budak lain kan. Saya bagi nasihat kepada anak saya untuk jangan peluk kawan-kawan sangat lah. Baik, itu mungkin antara kegusaran yang akhirnya menjadi kepekaan oleh ibu bapa kepada kesihatan anak-anak mereka. Baik, di hujung perbincangan kita ni kan Encik Zahid, mungkin Encik Zahid boleh kongsikan juga sebenarnya bagaimana peranan ini bukan sahaja perlu dimainkan oleh satu pihak sahaja. Contohnya, apabila dah menyerahkan kepada taska dan tadika, itu menjadi tanggungjawab taska dan tadika sahaja. Sedangkan ianya perlu dimainkan secara aktif oleh ibu bapa dan juga anak-anak ini sendiri tadi. Saya selalu suka, saya punya favourite quote lah untuk dapat tanda bagus macam ni. Ada empat jari kat bawah ni. Ini Abang Ipah saya ajar. Dia pun guru besar juga. Dia kata untuk dapat sihat, anak yang sihat, anak cemerlang. Maknanya anak tu sendiri main peranan, pihak taska atau pihak sekolah, ibu bapa dan guru-guru. Jadi betul lah yang saya sebut tadi, tanggungjawab ibu bapa biasanya kita ni
kita fikir macam transaction, business transaction. Okey, saya dah bayar yuran, awak jagalah anak saya. Okay. Tak boleh. Ini bukan transaction, ini investment. Jadi untuk investment, kita kena jaga juga. Tanggungjawab kita pun ada, kena pantau kan. Jadi macam saya sebut tadi, tanggungjawab ada. Parent tadi pun sebut, pastikan anak kita sihat, pastikan anak kita bersedia. Dan jangan lupa berdoa banyak-banyak. Sebab doa ibu dan ayah tu mudah dimakbulkan. Terutama ibu ayah tengah risau. Kan? Dan sambil-sambil itu, tenangkanlah hati kita. Contactlah, communication dengan pihak TASKA, tenangkan hati, capailah apa jiwa-jiwa yang tenanglah. Insya-Allah. Jadi sebab kalau tak tenang nanti anak tu dia berjangkit. Betul. Kalau kita lebih tenang dan kita dah bersedia, anak kita pun akan melihat atau mengambil aura yang positif itu daripada law of attraction. Ya, law of attraction. Jadi hantar anak-anak ke TADIKA dan TASKA ni bukan transaksi tetapi investment. Okey. Doktor Tan mungkin boleh kongsikan juga kepada penonton-penonton kita, bukan saja dari sudut emosi ibu bapa ataupun anak, tetapi dari kesihatan yang harus kita titik beratkan untuk sama-sama menjaga kesejahteraan bukan diri anak kita je, tapi anak-anak lain yang berada di sekeliling itu. So untuk mesti ibu ayah mereka pun akan rasa risau nak hantar balik kepada TASKA. Itu memang faham. Yang kita paling penting dekat sini, COVID-19 ni adalah satu virus yang kita tak ada vaksin lagi dan tak ada rawatan yang spesifik lagi. So itu sesuatu yang kita tak dapat nak kawal. Apa yang kita boleh kawal ialah sekarang terhadap jangkitan atau penyakit yang berjangkit yang boleh dikawal dari segi vaksin. So daripada sana, seperti yang saya sekali lagi tegaskan, vaksin perlu disemak semula, dipantau semula supaya kanak-kanak diberikan vaksin untuk mencegah jangkitan kuman yang berjangkit. Kedua, pantauan terhadap new normal atau cara hidup yang baru terhadap kanak-kanak tersebut. Adakah mereka, sebab kanak-kanak kalau ajar dia satu kali, tak semestinya dia akan ingat. So kena reinforcement setiap kali, kena uji balik semula. Dan pada masa yang sama, sekiranya anak tak sihat, ada demam, ada sesama, ada batuk, jangan hantar ke TASKA. Jangan. Sebab itu satu langkah yang boleh elakkan daripada jangkitan tersebut diberikan kepada kanak-kanak yang lain. Dan sekiranya dekat TASKA ada kes-kes atau ada kanak-kanak yang tidak sihat, pengusaha TASKA serta-merta kena hubungi ibu ayah. Tak, ibu ayah kena serta-merta pergi ambil kanak-kanak untuk dapatkan rawatan. Tak bukan lagi tunggu sampai petang. Itu salah satu yang boleh dilakukan. Okey, itu tanggungjawab bersama. Betul. Itulah juga kita katakan kita jaga kita itu bukan bermaksud kita jaga diri kita saja. Tapi kita turut menjaga kesejahteraan insan-insan yang berada di sekeliling kita. Sedikit dari Dr. Puteri secara ringkasnya. Saya suka apa poin yang disebutkan. Especially Dr. Tan tadi kata kita boleh kontrol apa yang kita boleh kontrol. Yang selebihnya akan ada pihak yang kita kena kerjasama lah ya. Jadi poin yang daripada Encik Zaid pula, pihak sekolah, guru-guru, pendidik, pihak kanak-kanak dan ibu bapa itu sendiri masing-masing memainkan peranan. Kita jaga kita. Saya summarykan balik. Okay, basically kita kena sama-sama tolong each other, jaga masing-masing. Ibu bapa kena bertenang. Itu saja. Bila ibu bapa bertenang, insya-Allah ibu pihak sekolah pun akan bertenang sebab dia tak ada pressure. Betul. Jadi we have to work together lah. Kena. This is the time. Insya-Allah. Baik. Kami nak ucapkan terima kasih kepada panel di studio kita pada hari ini yang dah berkongsi sedikit input yang saya kira sangat-sangat bermanfaat dan berguna khususnya buat ibu bapa di luar sana yang nak menghantar anak-anak mereka ke TASKA dan TADIKA pada 1 Julai nanti. Pembukaan TASKA dan TADIKA, bersediakah? InsyaAllah kita harus bersedia. Kalau tidak esok, lusa, kita harus bersedia kerana masanya akan tiba. Betul. Jadi, kita nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Encik Zaid Muhammad selaku pendiri motivasi, Dr. Tan Eng Kian selaku pakar perunding kanak-kanak daripada Hospital Pakar Wanita dan Kanak-kanak Avicina, dan juga kepada Dr. Puteri Afzan Maria bersama kita pada hari ini. Baik. Seketika. Betul, kita akan kembali selepas ini bersama Harissa dan juga Zack. Wanita hari ini.